Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba mengancang singgahnya Bobby ya, mas-mas bandar, ibu-ibu, bapak-bapak, para penonton kita sekalian. Kembali dapat kami laporkan pertandingan di kesempatan sore hari ini merupakan babak seperempat final hari pertama kompetisi sepak bola Arema Cup yang terlalu tahun 2023. Ya, sementara ada pergantian pemain dari kubu pertahanan Gindra, yaitu Kausian nomor punggung 16 digantikan oleh Aji nomor punggung 19. Satu pergantian pemain sudah di kubu pertahanan Gindra. Ya, sementara sampai dengan peluit panjang dibunyikan oleh wasit menunggu pertandingan babak pertama berakhir, kedudukan 1-0 untuk sementara keunggulan Tirta Manunggal. Marilah kita saksikan di babak kedua ini pertandingan sekalian. Mampukah dari Tirta Manunggal akan mempertahankan kemenangannya atau bahkan akan memenangkan pertandingan pada kesempatan sore ini, atau sebaliknya dari Gendra Purwokerto akan menyamakan kedudukan bahkan akan memenangkan pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Ya, para penonton sekalian, kita saksikan bersama Hendra Sulaiman Gendra yang menampus seorang hitam pada babak pertama ketinggalan 1-0. Di babak kedua, marilah kita saksikan bersama mampukah dari Gendra akan menyamakan kedudukan. Perlu diketahui para pirsawan sekalian, babak seperempat final ini kesebelasan Tirta Mas Manunggal menumbangkan kesebelasan Cacek dengan skor tipis 1-0. Sedangkan kesebelasan Gendra malahkan Aero Kutawira dengan skor 4-0. Tirta Manunggal. Ya, para penonton sekalian, menurut catatan panitia ini, jumlah penonton pada sore hari ini yang memasuki stadion Arema Mas Luang Sari kurang lebih ada 800 orang. Ya, 830. Iya. Ya, para penonton sekalian, kembali bola di ada bola. Pemain dari Gendra nampaknya bangga atau siapakah? Iya. Sampurna sudah nampaknya para pemain sekalian. Wasit pemain pertandingan pada kesempatan sore ini dipimpin oleh Bapak Alfal Pai. Ya. Sementara ya, lawan sudah Gendra sekarang ada bangga di sana, masih bangga. Sorotan depan berikan perhatian kembali. Ada kita yang tujuh atau Sandi nampaknya masih Sandi sekarang masih bola sodorkan pada Ditam, cukup melakukan tekanan Ditam, melakukan taktik yang cukup mengisita, namun bola terlebih dahulu menekan lapangan out lapangan dalam untuk Gendra Purwokerto. Ya, Sandi dari Gendra Purwokerto akan melakukan lemparan, lapangan sudah masih Sandi sekarang berikan pada Tio, maksudnya orang lapor bukan Tio, masih Tio sekarang. Putar-putar Tio, berikan pada Sandi, Tio kembali. Sementara Jeffrey datang membantu, masih Jeffrey. Putar-putar Jeffrey, angkat lebar namun dapat dipatahkan oleh Iqbal. Iqbal dari Tirta Manunggal, masih Iqbal sekarang yang dalam perbutan. Masih Iqbal di bawah lebih kurang pemain Iqbal. Lari dengan bola Iqbal menang dalam perbutan. Namun nampaknya kembali terjadi pelanggaran para penonton sekalian. Ya, lawan sudah karena berikan berlakannya kembali ada Jeffrey, masih Jeffrey belakang pada Tria nampaknya masih karena berikan pada Bangga hampir sebelasan Rian, angkat Rian dalam ke kanannya, berikan berlakannya kembali dengan Bangga selalu para penonton sekalian. Luar yang dimiliki oleh Gendra lewat kaki Utadi tidak dapat diselesaikan dengan sempurna, hanyalah melibatkan out gawang ataupun serangan gawang di daerah Tirta Manunggal. Ya, sementara penjaga gawang Fajar hancang-hancang lakukan tendangan gawang 1, 2, 3 lakukan sudah menembus tinggi pol yang ditipu, namun membentur pemain pertahanan Sandi nampaknya sehingga bola bergulir dengan lapangan, hanyalah melibatkan laut lemparan dalam. Esok lawan sudah pendek berikan dari Yudit, ada Surya di sana kembali sekarang Surya yang dicucu angkat ke tangan kembali, namun
ada pemain yaitu Jeffrey jatuhkan, dianggap merupakan suatu pelanggaran para penonton sekalian. Ya, sementara ada Tio ancang-ancang Tio melakukan tendangan bebas, lakukan sudah Tio melambung tinggi, berikan penarikannya ada melakukan 19 Aji pemain yang baru masuk, namun balik kurang sempurna para penonton sekalian. Ada Musa nampaknya pemain pertahanan dari Pur Tirta Manunggal, ancang-ancang melakukan lemparan. Ya, lakukan sudah, pendek berikan dari cara Jeffrey, namun dapat dipatahkan kembali para penonton sekalian. Sementara bola kembali bergulir meninggalkan lapangan, alat lemparan ke dalam untuk Tirta Manunggal. Lakukan sudah, ada Yudi di sana, sodorkan berikan oleh PC maksudnya, masih PC melakukan PC. Nah, dikawal kata oleh pemain pertahanan, selamatlah pertahanan dari Kendra Purwokerto tidak merubah kedudukan 1-0 untuk sementara unggulan Tirta Manunggal. Balik bola dikuasai pemain-pemain dari Kendra, ada Tio di sana, sodorkan tengah berikan oleh Tuanda, angkat pada saat yang dituju, masih saat diserang di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, masih saat diserang, angkat ke tengah Kang Sandi. Bagaimana kita saksikan tadi pemain sekalian, bergulir yang terlalu lewut, namun masih akan ditepis oleh penjaga gawang wajah hingga adalah pembatalan sepak penjuru atau tendangan pojok. Ya, setelah ada Bangga, angkat ke tengah pangkal oleh Berhaya Bangga. Kembali peluang yang dimiliki oleh Kendra Purwokerto ternyata tidak dapat disesuaikan dengan sempurna oleh dia yang telah bola pertahanan dari Tirta Manunggal. Ya, suara Ali, masih Ali sekarang permainkan bola Ali, sodorkan melebar pada Musa yang dituju, masih Musa sekarang dikawalkan Musa menang dalam perebutan, masih Musa sekarang Musa dari Tirta Manunggal nampaknya terjatuh. Musa tadi dianggap merupakan suatu pelanggaran oleh nampaknya diganjar kartu kuning oleh wasit pemimpin pertandingan para penonton sekalian. Ya, kembali dari tendangan bebas ataupun tendangan pelanggaran di daerah pertahanan daripada Kendra Purwokerto. Hadapi bola nampaknya salah seorang pemain, Musa nampaknya akan melakukan tendangan pelanggaran ini. 1, 2, 3 orang hijau-hijau berada di dalam kotak penalti lawan. Mencoba lakukan sudah manis sekali, namun dapat dipatahkan. Ya, sementara 16 yaitu Ardan terjatuh, namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Kembali dari Zia menang dalam kurungan, dari potong oleh Musa, kembali Musa sekarang melalui satu orang pemain, kembali pada setengah jalan. Sementara Dita datang menjemput, masih Dita sekarang sendirian. Dita mangat melebar, berikan pada Tio maksudnya, namun kembali mendapat umpan yang kurang cerdas sehingga sementara itu adalah melakukan lebar, masih kuasa lebar, ada Ali di sana, masih dapat dengan Ali. Inilah Ali bersikap gol, berikan masih ada yang terkenal sudah lakukan pada Yudis maksudnya, namun membentur benteng pertahanan. Ada di kali sana nampaknya hakim garis mengangkat bendera terlebih dahulu, bertanda salah seorang pemain yaitu Dita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hingga kembali terjadi tendangan bebas di daerah pertahanan Tirta Manunggal. Ya, para penonton sekalian, kita saksikan bersama ada Ertu nampaknya. Pemain pertahanan dari Tirta Manunggal akan melakukan tendangan bebas. Nah, nampaknya diambil alih oleh Yudis. Maafkan kesebelasan Yudis, berikan pada Surya. Masih Surya sekarang, kontrol bola gerak Surya, menang dalam perebutan Surya, berikan kembali kembali bang. Sementara ada Ali akan membantu, sodoran melebar, berikan pada Musa di sana. Masih Musa, melewati seorang pemain Musa, menang dalam perebutan Musa, dan dapat dipatahkan kembali sementara angkat ke tengah pemain pertahanan. Berikan pada Tio maksudnya, angkat melebar, Dita yang dituju, kurang cermat kontrolnya Dita. Nah, nampaknya kembali kita saksikan, ada Dita di sana, namun ada
pemain Surya berdiri tegak di sana, sementara ada Ardan. Ardan sekarang kasih bola, Ardan manis sekali, Ardan melewati sasaran pemain. Iqbal yang dituju, masih Iqbal sekarang melihat Iqbal dan Mokokan. Iqbal terjatuh, terganda oleh seorang Dita hingga kembali terjadi tendangan pelanggaran oleh teman-teman sekalian. Ya, para penonton sekalian, kita saksikan bersama. Pertandingan. Ya, jangan lupa untuk besok sore Saga Purwokerto akan berlapan dengan kesegalan CSK dari Aji Barang. Ya, untuk besok sore memasuki hari kedua babak sepenuh final, Saga Purwokerto akan berlapan dengan kesegalan CSK dari Aji Barang. Kembali bola dihadap oleh kapten kesebelasan di kanan, kembali 7 dis nampaknya. Antara lakukan tendangan pelanggaran 1-2-3 orang pemain hijau berada di daerah kotak final di Yaman. Mampukah Yudis akan menyelesaikan dengan sempurna? Ya, masih ancang Yudis. 1-2-3 langkah lakukan sudah melambung tinggi, namun tepat pada pelukan penjaga gawang Sapela pertama daripada Pradita. Ayah sebenarnya Ardan namun dapat dijemput dengan bagus oleh Musa. Masih Musa melihat dulu pada pergerakan pada Epon. Sementara pun pada pergerakan pada Surya, kembali masih Surya sekarang. Menangkan perlukan Surya, masih Surya, angkat pada Yudis yang dituju, masih Yudis sekarang. Ya, angkat kembali pada Ardan, maksudnya Alfi yang dituju, masih Alfi menangkan perlukan Alfi. Menangkan Alfi, pendek perlukan Alfi, Edul Pece, sementara kembali ada Sia di sana, masih Sia sekarang wasit bola. Dikawal tetap oleh Ali, dan terjatuh siar dan dianggap merupakan suatu pelanggaran oleh wasit pemimpin pertandingan. Kembali terjadi tendangan pelanggaran di daerah pertahanan Tirta Manunggal. Ia sementara hadapi bola kapten sebelah Sandriana, lakukan sudah ke arah depan kamar kena namun terlebih dahulu bola sudah menyerang lapangan. Nampaknya para penonton sekalian kembali